Video kali ini aku akan bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft, tapi dunianya cuan only. Iya, cuan, cuan, dan cuan. Di dunia ini, apakah aku bisa bertahan hidup selama 100 hari atau bahkan akan mudah? Daripada penasaran, tonton sampai habis. Ini dia petualangan aku selama 100 hari di Minecraft cuan only, alias Emerald only. Di hari pertama, aku menemukan sebuah desa. Dan gak pakai lama, aku langsung ngambil cuan. Lah? Kosong. Makanya jangan mata duitan, Mali. Oh iya, untuk mengambil emerald itu kita membutuhkan iron pickaxe. Maka dari itu, aku membutuhkan iron. Aku langsung mencari Om Iron ke beberapa rumah villager. Di dalam ada Om Iron gak, Pak? Oh, adanya chest. Sekalian aku cari Om Iron, aku juga mengambil beberapa isi chest milik villager. Sekali dayung dua pulau terlampaui, anjay peribahasa. Dan setelah itu, tidak lama aku pun menemukan Om Iron. Kemudian aku berantem lawan Om Iron, tapi cuman pakai tangan kosong. Kalau kayak gini kapan selesainya, anjay? Sampai-sampai ada kucing garong yang nyamperin aku. Dia bilang, ente kadang-kadang ente. Setelah aku mendapatkan iron, aku langsung membuat iron pickaxe. Dan tentu saja tidak pakai lama aku langsung panen cuan. Oh iya, aku kasih tahu dulu, untuk bertahan hidup selama 100 hari, aku akan dapetin satu set diamond armor dan senjata terlebih dahulu. Mari kita lanjut. Di village pertama ini, aku beruntung langsung menemukan Udin dan Idin. Kenapa? Karena mereka ini adalah seorang armorer dan juga weaponsmith, yang mana aku bisa menukarkan cuan dengan armor diamond dan juga senjata diamond. Kemudian, hal yang aku lakukan adalah transaksi. Lanjut ngambil cuan. Transaksi. Ngambil cuan. Transaksi. Dan akhirnya Udin dan Idin sudah level maksimal, sehingga aku bisa membeli weapon diamond dan juga armor diamond. Dan pada akhirnya aku sudah full diamond, hanya saja kurang pickaxe diamondnya. Ya, Sovol sama Hoe gak usah diamond dulu lah ya. Kemudian sebelum aku berkelana meninggalkan desa, aku nyamperin Udin buat ngetes. Katanya sih dia orangnya kebal. Kemudian aku sampai di desa ketiga. Iya benar, di desa ketiga. Karena di desa kedua aku cuma ngambilin item-item yang dimiliki oleh penduduk setempat. Oke, kita lanjut lagi. Hari selanjutnya, tujuan aku adalah mendapatkan diamond pickaxe. Untuk mendapatkan diamond pickaxe, aku perlu mempekerjakan villager menjadi toolsmith. Di desa ketiga ini, akhirnya aku menemukan blok yang digunakan oleh toolsmith. Setelah itu, gak pakai lama, aku langsung ngambilin cuan. Mempekerjakan villager. Bertransaksi. Hingga akhirnya aku bisa membeli pickaxe diamond. Ya, sekali lagi, Shovel sama Hoe belum butuh lah ya. Dan pada akhirnya, aku berhasil mendapatkan full diamond di hari ke-13. Dengan demikian, target selanjutnya, aku akan mengenchant semua tools diamond dan armor diamond ini dengan enchantment yang epic. Epical Glory. Karena mendapatkan cuan di dunia ini sangat mudah, aku akan bertransaksi dengan para librarian untuk mendapatkan enchantment yang epical glory, cuy. Aku langsung membuat tempat transaksinya agar para librarian gak kabur-kabur.
Dan aku baru sadar, di village ini hanya ada 6 penduduk yang mau jadi librarian. Sisanya 2 orang pengangguran abadi. Dasar pengangguran. Karena hanya ada 6 librarian dari banyaknya enchantment di Minecraft, aku akan hanya memilih yang pentingnya saja. Kemudian, setelah aku mendapatkan Unbreaking, Protection, Mending, dan Efficiency, aku langsung mengambil cuan sebanyak-banyaknya. Dan setelah itu, tentu saja, bertransaksi. Dua enchantment sisanya, aku ngambil Fortune dan Fortune. Kenapa sama-sama Fortune? Karena... Ya, villager diserang bocil kematian, anjay. Karena harapannya sangat kecil untuk villager ini kembali menjadi manusia, jadi aku bantu deh villager ini untuk mendapatkan ketenangan. Dan pada akhirnya, senjata, armor, dan peralatanku sudah epical glory. Kemudian, untuk bertahan hidup di dunia Emerald Only ini, aku akan membuat sebuah peradaban di sebuah desa. Setelah itu, aku sampai di desa ke... Nggak tahu berapa. Aku sudah memutuskan desa ini yang akan menjadi tempat tinggal. Dan nggak pakai lama, aku langsung bikin tempat nanam pohon. Ya, untuk membangun peradaban kita butuh kayu kan? Oke, untuk sementara ini jadi tempat untuk kayunisasi. Karena persediaan kayu sudah lumayan banyak, selanjutnya kita membuat desa ini mudah mendapatkan batu, alias cobblestone. Untuk membuat cobblestone generator, yang paling dibutuhkan adalah lava dan juga hopper. Untuk membuat hopper, aku membutuhkan iron. Untuk sementara, cara aku mendapatkan iron dengan berkelana ke desa-desa sebelah, ya untuk bertemu dengan Om Iron. Oh iya, aku lupa untuk mengenalkan kuda yang aku dapatkan. Sebut saja namanya adalah Raihan. Ya, karena kuda ini ganteng kayak Raihan. Bahkan ada yang sampai susah move on dari Raihan. Begitu sulit lupakan Raihan, apalagi Raihan baik. Oke, kita lanjut cari iron. Karena sudah lumayan banyak dapat iron, waktunya pulang. Tetapi, aku harus melewati gelapnya malam. Segelap hubungan aku dengan kamu. Selain itu, inventory aku penuh dengan tanah. Karena selain nyari iron, aku juga ngambilin tanah yang ada di desa sebelah. Kemudian, untuk mendapatkan lava, aku memilih untuk pergi ke Nether. Maka dari itu, selanjutnya aku akan terlebih dahulu membuat portal Nether. Wow, sudah jadi. Wow. Biasa aja. Gak usah pakai lama, aku langsung pergi ke Nether. Dan ternyata... Iya, aku beruntung. Portal Netherku tepat berada di dalam fortress. Walau demikian, aku akan fokus mengambil lava untuk membuat cobblestone generator. Thank you.
Setelah aku punya lava dan juga hopper, nggak pakai lama aku langsung membuat generatornya. Oke, jadi deh. Karena sudah jadi, aku akan AFK terlebih dahulu. Sambil aku AFK, mari kita nonton Dreamfest Reveal. Kamu nanya? Bukan dia. Hai. Nah, ini tuh mukanya Dream. Gimana menurut kalian? Setelah cobblestone generatornya jadi, aku melihat portal nethernya seperti kurang bagus. Maka dari itu, akan aku renovasi sedikit portal nethernya. Nah, ini baru portal Nether. Wow, keren. Lu so asik, Bang. Stop it. Get some help. Kemudian, karena untuk mencari kayu sudah ada, batu sudah ada, tapi hal yang paling penting belum ada, yaitu pertanian. Maka dari itu, aku langsung membuat sebuah tempat pertanian. Akan tetapi, karena bijinya masih sedikit, jadi aku akan melawan para tengkorak dari alam baka. Ya, untuk mendapatkan bone meal. Setelah semalaman aku berhasil melawan para monster dari alam baka, ya, badan aku penuh dengan panah. Untuk farmnya sudah jadi, tinggal aku pasang deh bijinya. Ada yang tahu tema pertanian kali ini apa? Ya, karena ini adalah dunia cuan, aku membentuk pertanian ini seperti lambang dolar. Wait, tapi kok kayak gak asing ya? Bukan yang ini. Nah, gak asing kan? Makanya, like video ini. Hei, maksa ya. Kemudian, setelah farm makanannya jadi, aku langsung pergi ke Nether. Tentu saja, aku harus bersilaturahmi dengan makhluk dunia lain. Selain
Selain itu, sebenarnya tujuan aku ke Nether untuk mengambil glowstone. Karena proyek selanjutnya yaitu aku akan membuat tempat. Tahu kan maksud aku tempat. Agar desaku ini banyak penduduknya. Oh iya, aku juga sempat bertemu dengan pedagang ini. Kebetulan dia menjual pasir. Jadi pasir ini akan aku rubah menjadi kaca. Kemudian aku pakai di tempat. Gak usah pakai lama, langsung kita buat tempatnya. Sudah jadi tempatnya, tapi ketika aku tungguin dan aku liatin, kok nggak keluar-keluar ya bocilnya? Jangan-jangan mereka itu... Pelangi. Mungkin mereka malu aku liatin, jadi aku tinggal dulu deh kalau gitu. Setelah aku tinggal, dan akhirnya mereka mengeluarkan bocil. Jadi deh tempat villager untuk berkembang biak. Setelah itu, agar selanjutnya para villager aman dari makhluk dunia lain, aku akan membuat benteng yang mengelilingi desa ini. Gak usah pakai lama, mari kita buat bentengnya. Kemudian, agar aku dan desa ini mudah mendapatkan iron, dan juga tidak perlu lagi berantem dengan Om Iron, aku akan membuat tempat iron farm otomatis. Oke, mari kita buat iron farmnya. Kita bersihin dulu farm yang tidak terpakai ini. Kemudian kita buat deh. Tunggu dulu. Kayaknya pakai kabel stone kurang bagus deh. Karena di dunia ini aku sultan, tentu saja mari kita ganti dengan... Iya, emerald dong. Hehehe. Oke, setelah itu aku butuh lava. Kemudian aku butuh zombie. Pasang kasur buat villager.
Dan sambil menunggu malam kembali, aku buat sentuhan sedikit supaya om airnya muncul ke dalam kolam. Nah, mari kita keluarkan beberapa villager. Ya, untuk kerja di Iron Farm. Kok kebanyakan? Ya udahlah ya. Oke, mereka sudah masuk. Mari kita tunggu apakah Iron Farm-nya berhasil. Dan ternyata sudah berhasil. Jadi desa ini sudah mudah mendapatkan iron. Kemudian di hari-hari terakhir sebelum 100 hari aku bertahan hidup, aku akan membuat rumah sendiri. Bayangin aja, masa sultan numpang ya kan? Gak usah pakai lama, langsung kita buat. Wait. Dengan kekuatan editing. Mari kita lanjut. Sangat disayangkan, sisa replay videonya error. Kalau begitu, kita skip aja langsung ketika sudah jadi. Di 100 hari terakhir, mari kita review desa yang aku buat. Tempat pertama yang aku buat yaitu tempat kayunisasi. Kemudian aku juga membuat cobblestone generator.
Setelah itu, aku membuat portal Nether yang dikelilingi oleh air. Kemudian, aku membuat tempat... alias tempat villager berkembang biak. Oh iya, desa ini juga sudah dikelilingi oleh benteng. Jadi aman lah ya. Setelah itu, di desa ini juga akan mudah mendapatkan iron. Karena aku sudah membuat tempat iron farmnya.